Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau battle 2 body lotion dari Scarlett. Nah, banyak yang nanya, Kak, gimana sih caranya biar tangan kita, biar tubuh kita tuh cerah maksimal? Caranya adalah pakai body care Scarlett, mulai dari body scrubnya, body showernya, sampai body lotionnya, dan pakainya secara rutin ya, biar hasilnya tuh bakal maksimal. Langsung aja kita ke video battle-nya. Kali ini yang akan aku battle adalah body lotion, yaitu body lotion yang varian freshie dan varian romance. Sekarang kita bahas aromanya. Untuk yang freshy, dia ini lebih ke citrus, floral, fruity. Jadi like parfum Jo Malone gitu. Jo Malone English Pierce, itu parfum mahal. Aku pakai di tangan yang sebelah kiri ya, yang freshy. Ini setelah aku pakai di yang sebelah tangan kiri aku, ini pakai yang freshy. Lihat perbedaannya. Kalau ini tuh masih gelap gitu. Kalau ini udah agak lebih cerah, jadi emang ada efek ngetone up-nya, tapi aku suka efek itu, jadi bikin lebih cerah, nggak belang, jadi sama rata dari bagian sini sampai bagian sini. Sekarang kita ke yang varian romansa. Nah, ini yang varian romansa, dia yang warna pink, dia ini lebih ke wanginya itu ke floral fruity gourmand gitu, wanginya ke wangi buah atau bunga. Terus kita pakai, aku pakai yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan langsung aja kita usapin secara merata. Dari segi wanginya sih sejauh ini romansa juga enak, freshy juga enak, pokoknya dua-duanya enak. Tapi kayaknya lebih wangi itu lebih wangi romansa, enggak menyengat banget. Tapi kalau freshy agak lebih menyengat menurut aku. Nah, ini tuh dua tangan aku pas udah di apply Scarlett. Lihat deh body lotion Scarlett, dua-duanya tuh udah cerah gitu. Dua-duanya tuh udah lebih cerah, dan aku suka efek tone up yang lebih cerah ini. Terus jadi wangi. Tips dari aku, gimana caranya kalau pakai body lotion terus tahan lama di tubuh kita itu, setelah mandi pakainya tuh agak ditambahin minyak zaitun. Biasanya aku kayak gitu, karena menurut aku wanginya itu agak lebih tahan lama, sampai seharian, malah nempel ke baju wanginya. Dua-duanya yang itu udah halal dan udah BPOM, terus nggak ada kandungan merkuri atau hidroquinonnya sama sekali. Terus dua-duanya juga dibandel dengan harga Rp75.000. Aku saranin beli di e-commerce terpercaya atau langsung aja di official shopnya Scarlett. Untuk ingredientsnya itu ada glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Untuk manfaat dari produknya adalah melembabkan, mencerahkan, menutrisi kulit, menyegarkan, memberikan keharuman tahan lama. Nah, ini adalah klaim produknya, silakan dibaca ya. Nah, jadi guys, kalian lebih prefer suka yang freshy atau yang romansa nih? Kalau aku lebih suka aroma yang romansa. Nah, untuk link pembeliannya aku bakal taruh di description box. Dan jangan lupa follow Scarlett untuk informasi produk lainnya. See you on the next video, bye-bye!